Sabun. Kayaknya nggak wajib isi, adalah.
Pertanyaannya sih, Reme, dibandingkan dengan kelas kimia berbahasa Indonesia, kelas kimia berbahasa Inggris memberikan pengalaman kuliah yang lebih menantang. Jawab pilihannya tuh, kelas 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju. Fauzan, silakan dimulai ya. Fauzan, tolong semua mahasiswa dihidupkan kameranya dan digunakan background Zoom yang telah dikirim di kolom chat ya, karena kita mau mulai acaranya. Mohon, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dengan hormat, kami meminta Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk mempersiapkan diri dan mengaktifkan kamera, karena sebentar lagi acara kita akan kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar jurusan kimia dengan tema Manfaat Bahasa Inggris untuk Memasuki Dunia Kerja, Rabu 8 Desember 2021, segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ketua Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ketua Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, dosen selingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Dan yang kami banggakan,
mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Maaf Pak, suaranya nggak keluar Pak. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Saudari Nur Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم banyak serta wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi
layas tau livan nahum fil ardi kamas tau lafal ladina min qablihim. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ ya abudunani la yushrikuna bi shay'a wa wa aqimu s-salata wa atu z-zakata wa aqi'u r-rasula la'allakum. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardhi wa ma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Hamidah. Sambutan sekaligus pembukaan webinar jurusan kimia oleh Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, Ibu Fitri Amelia SSI MSI PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti kegiatan
webinar jurusan kimia, manfaat bahasa Inggris untuk memasuki dunia kerja. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah semua wasiat yang telah beliau tinggalkan membuat kita selalu untuk berusaha menimba ilmu, dan baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Yang kami hormati Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu pimpinan jurusan, Bapak-Ibu panitia kegiatan webinar manfaat bahasa Inggris untuk bahasa Inggris untuk memasuki dunia kerja. Kemudian yang kami hormati juga adik-adik alumni yang alhamdulillah bersedia hadir pada hari ini untuk sharing cerita, sharing pengalaman, berbagi suka dan duka dan manfaat, apa sih manfaat bahasa Inggris ini sebetulnya ketika masuk di dunia kerja. Dan juga tentu tak lupa kepada mahasiswa yang alhamdulillah ini kalau kita sudah lihat ya, ini cukup banyak sekali yang hadir pada hari ini, 173. Nah, kegiatan ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa tentang pentingnya bahasa Inggris ini melalui sharing pengalaman dari alumni. Nah, pada hari ini kita mengundang dua orang alumni yang yang memang berkarir, maksud saya mereka ini merasakan manfaatnya bahasa Inggris ini untuk perkembangan baik itu akademik maupun karir mereka. Kemudian tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kelas internasional di jurusan kimia dan juga beberapa perubahan-perubahan yang kita coba lakukan dibandingkan kelas internasional angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, dengan harapan adanya meeting ataupun pertemuan hari ini, baik itu adik-adik mahasiswa ataupun juga Bapak-Ibu dosennya dapat nanti memotivasi mahasiswa untuk dapat bergabung di kelas internasional dengan benefit-benefit yang kami coba tawarkan kepada adik-adik mahasiswa nantinya. Nah, selain itu, kami juga berharap nanti kegiatan ini merupakan kegiatan yang periodik kita lakukan, jadi tidak hanya untuk kelas internasional, karena kita juga akan ada kegiatan sosialisasi mengenai kurikulum, Merdeka Belajar, kemudian juga kita ada kegiatan sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan akademik apa saja yang bisa adik-adik mahasiswa ikuti dan bagaimana prosedurnya sebetulnya ketika adik-adik mengikutinya. Karena banyak sekali temuan di kami ketika adik-adik berprestasi tetapi tidak mengikuti alur reward-reward yang diberikan oleh universitas tidak bisa adik-adik dapatkan karena memang jalurnya tidak kurang tepat. Sehingga ini mungkin rencana ke depan kita akan mengadakan secara kontinu ini sosialisasi-sosialisasi seperti ini ke mahasiswa-mahasiswa tahun baru, sehingga nanti apa yang adik-adik kerjakan ini mengikuti alur yang ada, mengikuti aturan yang ada, dan tidak ada masalah di kemudian hari. Baiklah, mungkin itu saja sambutan dari kami. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kami buka kegiatan webinar jurusan kimia, manfaat bahasa Inggris untuk memasuki dunia kerja dengan bacaan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD. Demi kelancaran acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan doa Saudara Reza Akmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memimpin dengan doa orang ajar Islam. Hadirin sekalian dapat menyelesaikan dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsirin, hamdan aimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara webinar jurusan kimia. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua perbuatan kami dan jadikan itu semua sebagai suatu nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Bersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan antara kami. Kami ingin dalam persatuan itu. Janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini ada dosa kecuali Engkau ampunkan. Dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Dan tidak ada kebodohan kecuali Engkau beri kami ilmu. Dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan. Dan juga hajat-hajat kami dunia Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang-pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam hidupan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha Mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reza Akmar. Hadirin sekalian, kita akan memasuki kepada acara inti kegiatan webinar jurusan kimia pada pagi hari ini. Kali ini materi pertama akan disampaikan oleh salah satu alumni jurusan kimia Universitas Negeri Padang yang kemudian menamatkan S3 beliau di Kanazawa University. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua jurusan kimia sekaligus ketua prodi pendidikan kimia di Universitas Negeri Padang. Mari kita sambut Ibu Fitri Amelia SSI MSI PhD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator ya yang sudah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing. Kali ini saya bukan bercerita mengenai motivasi, tapi lebih kepada apa-apa saja yang kita lakukan di jurusan kimia. Nah, sebetulnya kegiatan ini kita lakukan biasanya kelas internasional itu kalau di Universitas Negeri Padang di seleksinya itu di tahap awal. Jadi mungkin kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, di tahun kemarin kita melakukan perubahan kebijakan bahwa kelas internasional itu kita lakukan proses seleksinya di semester kedua. Rasionalnya kegiatan proses seleksi ini kita lakukan di semester kedua adalah karena berdasarkan hasil temuan kita, kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa yang dulunya masuk ke UNP memilih kelas internasional, tapi ternyata mereka setelah itu merasa tidak nyaman, karena mereka tidak tahu sebetulnya kelas internasional itu seperti apa. Bahkan ada mahasiswa yang ingin masuk ke kelas internasional, tapi mereka tidak bisa, nah di awal mereka tidak memilih. Nah inilah salah satu alasan yang kita kenapa kita melakukan seleksi kelas internasional itu di semester kedua. Kemudian alasan lainnya juga adalah dengan mahasiswa kita ini mulai belajar satu semester kampus kita, sehingga mereka merasakan bagaimana rasanya kuliah di kimia, dan mereka bisa mengukur diri apakah mereka kira-kira bisa masuk atau bisa berkompetisi di kelas internasional. Nah ini adalah dua di antara beberapa alasan kenapa kelas internasional itu kita jadikan di semester 2, tapi tidak di semester pertama. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah, apa itu kelas internasional? Oh, mohon maaf. Jadi, kita bercerita sedikit mengenai sejarah kelas internasional. Jadi, kelas internasional ini diawali dari adanya kelas RSBI di SMA, sehingga menuntut kita dari LPTK untuk menyiapkan guru-guru yang bisa berbahasa Inggris. Nah, inilah sebabnya prodi pendidikan kimia itu ada kelas internasionalnya. Nah, kemudian dengan ditutupnya kelas RSBI, maka kemudian jurusan kimia menutup
kelas internasional ini, karena keterpakaian dari lulusan kelas internasional ini juga menjadi kecil. Namun di tahun 2017, kelas internasional ini kembali dibuka. Salah satu rasionalnya adalah karena visi UNB yang menuju universitas terbaik se-Asia Tenggara itu membuat kita harus bisa bersaing di tingkat internasional. Dan ini juga yang membuat banyak sekali program-program universitas itu yang mengejar internasionalisasi ini. Salah satu contohnya itu ada kita ada magang internasional, kemudian kita juga ada PPL atau praktek lapangan kependidikan internasional dan sebagainya. Itu banyak sekali program-program yang dilakukan atau dibuat dan atau dirancang oleh UNP untuk menuju pencapaian dari visi dan misi UNP ini. Nah, salah satu cara untuk mencapai visi dan misi itu adalah dengan cara membuka kembali kelas internasional. Nah, pada saat itu pimpinan universitas, tentunya Bapak Rektor, itu meminta kita untuk membuka kelas internasional khusus prodi-prodi yang terakreditasi A. Nah, namun di tahun 2021 ini ada tawaran dari pimpinan universitas bagaimana kalau kelas internasional ini dibuka untuk siapa yang mampu. Nah, salah satu rasional dari pimpinan universitas menawarkan kepada kita dari beberapa hasil evaluasi pelaksanaan kelas internasional, ternyata ada banyak sebetulnya kelas-kelas yang kemarin itu dibuka tapi pelaksanaannya tidak efektif. Nah, kita sebagai salah satu prodi yang dinilai cukup efektif mendapatkan tawaran bagaimana kalau seandainya prodi kimia kita membuka kelas internasional, dan tentunya tawaran ini kita sambut dengan baik dengan beberapa program yang memang kita rancang ke depannya. Sehingga insya Allah tahun ini memang kita khusus untuk prodi kimia ini kita buka. Jadi ini adalah pertama kali kelas internasional untuk prodi kimia. Kemudian apa sebetulnya kelas internasional itu? Tadi sudah kita ceritakan ya, kalau kelas internasional itu salah satu tujuannya sebetulnya adalah diawali dengan bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, kemudian apa yang jurusan kimia lakukan untuk meningkatkan kemampuan adik-adik mahasiswa di kelas internasional? Maka dibahas di kelas internasional ini, yang pertama itu mahasiswa akan belajar menggunakan dual bahasa. Nah, berdasarkan pengalaman kita beberapa tahun terakhir, beberapa berada di kelas internasional karena mungkin dasar, sehingga dengan kemampuan dia yang sama ketika dia berada di kelas internasional dengan dibandingkan dengan teman-temannya yang kelas reguler rata-rata B, sedangkan kalau seandainya masuk ke kelas reguler nilainya bisa A. Temuan ini tentunya menjadi salah satu permasalahan. Nah, kami dari jurusan kimia latihan bahasa dengan lembaga profesional yang dananya itu di-provide oleh jurusan. Nah, ini adalah privilege yang diberikan kepada mahasiswa kelas internasional. Jadi nanti ada dari mahasiswa pelatihan kelas internasional, pelatihan bahasa Inggris, baik itu nanti speaking maupun speaking, writing dan reading, itu nanti adik-adik akan mendapatkan pelatihan. Tahun ini kita akan kita mengadakan kerjasama dengan Times Language Center atau kakak-kakak saudara itu sudah mulai pelatihan karena beberapa minggu yang lalu mereka mengikuti placement test. Kemudian strategi yang lain yang kami coba inikan kepada mahasiswa kelas internasional adalah menyarankan kepada kelas internasional untuk mengikuti UKGA atau unit di sini di unit kegiatan bahasa asing. Adik-adik mahasiswa sebetulnya tidak hanya belajar bahasa, tapi juga belajar, terutama kegiatan mereka itu cukup banyak. Salah satunya adalah debate. Debate itu cukup bisa menstimulus kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, dengan mengikuti UKM ini, kemudian pelatihan bahasa yang
diberikan oleh jurusan, kemudian juga praktisnya di dalam kelas berbahasa Inggris yang mixing kadang-kadang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini harapannya di akhirnya nanti adik-adik mahasiswa itu bisa meningkat dengan tajam kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan jika adik-adik merasa takut, misalnya, andaikan saya tidak mengerti, Bu, dengan pelajaran ini karena dia full bahasa Inggris. Adik-adik bisa ngomong dengan dosennya, Ibu, boleh tolong diulangi, Ibu, boleh nanti digunakan sedikit bahasa ini, saya itu boleh sebetulnya. Jadi nanti adik-adik bagaimana berkomunikasi dengan dosennya. Andaikan tidak ada pertanyaan, tentunya Bapak-Ibu dosennya juga tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian, kenapa kita memberikan fasilitas pelatihan bahasa Inggris dan lain sebagainya di dalam kelas internasional ini? Karena sebetulnya ini membutuhkan budget yang cukup besar. Tapi salah satu target kita sebetulnya di akhirnya nanti adik-adik mahasiswa ini dapat mengikuti kegiatan pertukaran pelajar, baik yang dilakukan melalui kerjasama di jurusan kimia maupun Kemendikbudristek. Nah, selama ini untuk yang pertukaran pelajar internasional untuk jurusan kimia itu diseleksi karena memang prodi kimia. Kalau untuk prodi kimia, karena memang prodi kimia tidak ada kelas internasional, maka itu diseleksi dengan nilai TOEFL dan juga interview. Tapi nanti untuk prodi pendidikan itu biasanya hanya akan diambil itu mahasiswa kelas internasional. Jadi salah satu contohnya di dua semester yang lalu, ya kan, pertukaran pelajar dengan UPSI Malaysia itu yang kita ambil adalah mahasiswa kelas internasional. Nah, dan di tahun ini berdasarkan kesepakatan yang ada khusus untuk pertukaran pelajar, pertukaran riset yang difasilitasi oleh jurusan kimia ini hanya akan diberikan kepada mahasiswa kelas internasional, sehingga nanti mutu dari mahasiswa-mahasiswa yang kita kirimkan ini juga bagus. Kemudian tujuan lainnya adalah mengikuti praktek lapangan kependidikan antar negara, dan juga nanti kita tentunya berharap beberapa di antara saudara mahasiswa itu dapat bekerja di lembaga pendidikan asing atau internasional. Berdasarkan pengalaman kita juga di beberapa kegiatan untuk pertukaran pelajar internasional, salah satu yang di provide oleh Kemendikbud Ristek, nama kegiatannya adalah IISMA, itu sebetulnya animo mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini sebetulnya cukup tinggi. Namun permasalahannya adalah kegiatan ini dibuka dengan cepat, dalam artian cepat, kemudian pihak penyelenggara yaitu dari Kemendikbud minta sertifikat TOEFL dengan syarat standar minimum. Nah, sedangkan mahasiswa kita 400 sampai 450 minim siap dengan hal ini. Nah, inilah kenapa di tahun ini kita memulai untuk memfasilitasi dan menjembatani mahasiswa-mahasiswa kelas internasional untuk ikut pelatihan bahasa Inggris profesional dengan target nantinya di akhirnya beberapa orang mahasiswa kita nanti bisa menembus IISMA ini. Oke, ini ada beberapa keistimewaan yang didapatkan oleh jurusan kimia, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa mahasiswa kelas internasional, baik itu prodi kimia maupun prodi pendidikan kimia, itu mendapatkan pelatihan gratis di lembaga bahasa dengan target IELTS minimal nantinya 5 ketika sudah wisuda. Jadi nanti di semester ini akan ada pelatihan, kemudian semester depan juga ada, kemudian semester depannya juga ada lagi. Jadi nanti kita akan ada pelatihan bertingkat, sehingga nanti kita akan mencapai target minimal 5. Nah, kalau misalnya adik mahasiswa masih ingat, salah seorang panitia kita tadi, itu Kak Reza, itu adalah mahasiswa internasional yang juga mengikuti kelas
pelatihan di lembaga bahasa ini. Dan kebetulan, nah ini yang sangat membanggakan sekali, skor IELTS pada placement test beliau ini sangat tinggi sekali, sehingga beliau dan beberapa orang temannya itu dipisahkan dari kelas-kelas angkatannya, karena skornya beliau itu sudah menembus di atas 5. Jadi kita berharapnya nanti dengan kita berikan pelatihan ini, memang target kita ISMA itu beberapa orang yang memang sudah menembus di atas 5 ini memang bisa kita capai di tahun depan. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa sharing-sharing juga nanti dengan Reza ya, mengenai pelatihan dan juga pelaksanaan kelas internasional di jurusan kimia. Kemudian universitas sebetulnya memberikan fasilitas kepada mahasiswa kelas internasional untuk belajar di gedung Pasca. Namun biasanya kita tetap melakukan perkuliahan itu di kampus kita, karena terkadang mahasiswa ada praktikum dan lain sebagainya, sehingga merasa kesulitan untuk bolak-balik dari gedung Pasca ke gedung kampus kita. Nah, nanti bagaimana untuk semester depan ini akan diatur oleh Pak Edi, apakah kita nanti akan berada di gedung Pasca atau tidak. Namun universitas sudah memberikan kita fasilitas untuk berada di gedung Pasca yang memang ruangannya sedikit lebih convenient dibandingkan di fakultas kita. Kemudian kelebihan atau keistimewaan kelas internasional yang lainnya di jurusan kimia, nah ini berdasarkan hasil rapat kami dengan pimpinan jurusan, pelatihan olimpiade untuk pelatihan olimpiade kimia untuk tahun depan itu kita akan arahkan kelas internasional, karena nanti dengan dari proses seleksi saja kita sudah melakukan proses seleksi yang sangat internasional. Jadi kita harapannya bukan hanya pelatihan IELTS yang akan kita drill mahasiswa kita yang di kelas internasional, tetapi juga ke arah pelatihan olimpiade, karena kita berharapnya nanti bukan hanya bisa berbahasa Inggris, tetapi kemampuan kimianya juga mumpuni. Kemudian pastinya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa mahasiswa kelas internasional itu mendapatkan fasilitas student exchange ke luar negeri untuk kerjasama jurusan. Tapi kalau misalnya untuk program Kemendikbud, itu yang bukan kelas internasional pun bisa ikut. Nah, ini adalah foto placement test IELTS mahasiswa kelas internasional yang diadakan beberapa minggu yang lalu, yang insya Allah minggu depan teman-teman ini akan ikut bahasa Inggris. Dan ini adalah tahapan seleksi dari kelas internasional. Yang pertama itu adalah kita melakukan screening nilai kimianya. Kita ambilkan dari nilai UTS dan UAS. Kemudian nanti juga kita akan melakukan screening nilai TOEFL yang nanti diakhiri dengan interview. Nah, nanti tiga item ini, tahap 1 dan tahap 2 ini nanti setelah di screening kemudian kita lakukan komparasi antara nilai kimia dengan nilai TOEFL. Kemudian nanti sekitar 50 orang dari mahasiswa yang terpilih itu akan kita lakukan proses interview untuk mendapatkan minimal 30 orang mahasiswa yang berada di kelas internasional. Nah, dari proses screening yang cukup ketat ini, di sini bisa kita lihat bahwa mahasiswa-mahasiswa kelas internasional yang kita rancang itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Namun, bagi mahasiswa yang tidak masuk ke dalam kelas internasional, jangan pernah berkecil hati, karena insya Allah di jurusan kimia sendiri kita akan mengadakan program-program lain yang memang memprovide kepada mahasiswa-mahasiswa yang non-kelas internasional. Nah, ini sekilas mengenai tes TOEFL yang akan kita ikuti di akhir semester ini nantinya. Jadi kita nanti akan melakukan tes TOEFL yang memang soalnya itu kita memang ambilkan dari buku TOEFL yang terstandar. Salah satu tujuannya adalah memetakan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa angkatan 2021. Kemudian kenapa kita melakukan proses pemetaan ini? Dari sini kita bisa melihat basic level dari mahasiswa kita ketika masuk ke universitas itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa memikirkan
program-program apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa ini, baik itu kelas internasional maupun kelas reguler nantinya. Karena di akhirnya nanti ketika adik-adik mahasiswa wisuda, itu syarat minimal skor TOEFL itu minimal 400. Nah, ini adalah syarat wisuda. Nah, berdasarkan pengalaman kita selama ini, kebanyakan dari kakak-kakaknya itu wisuda itu cepat, tapi setelah itu ijazahnya tertahan cukup lama, bisa jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena persyaratannya skor TOEFL-nya tidak bisa terpenuhi. Nah, inilah kenapa kami berusaha dari awal untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris jadi mahasiswa, sehingga nanti ketika menjelang wisuda ini tidak menjadi terkendala. Kemudian pelaksanaan tes kita ini pelaksanaannya wajib diikuti oleh mahasiswa kimia. Kemudian nanti kita akan menggunakan fasilitas Google Class. Kemudian nanti mahasiswa diminta untuk menyiapkan dua device untuk menghindari kecurangan. Ini adalah contoh gambar ya. Jadi nanti ada handphone di sini yang nanti akan syuting, adik-adik masuk ke Zoom, kemudian syuting, memperlihatkan bahwa adik-adik hanya mengikuti, namanya tidak ada orang yang membantu adik-adik dalam proses pelaksanaan ujian tersebut. Kemudian ujian ini kita lakukan secara online. Nah, nanti nama pada Zoom seperti ini, nanti nomor ini nanti akan diberikan oleh Bapak-Ibu panitianya nanti. Oke, mungkin demikian saja paparan singkat dari kami. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Budi. Kami sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Amelia, SSI MSI PhD yang sudah memaparkan mengenai kelas internasional. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi webinar yang akan disampaikan oleh salah satu alumni Universitas Negeri Andalas yang kemudian menamatkan S3 beliau di dua prodi kimia di Universitas Negeri Padang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, iya, dari Universitas Andalas. Iya, Pak. Oke, sebenarnya yang disampaikan Ibu Fitri Amelia tadi, kebetulan Ibu Fitri juga sebagai Kaprodi Pendidikan Kimia, ya, jadi beliau menjabat dua jabatan itu, Kaprodi Pendidikan Kimia dan sebagai Ketua Jurusan Kimia. Sering juga kita ucapkan syukur, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sampai saat ini kita semua masih bisa menghadiri kegiatan ini secara online dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan semuanya seperti itu juga. Anak-anak Bapak semua, mahasiswa, semuanya sehat-sehat saja, tidak ada yang sakit. Kemudian juga kepada Bapak Ibu dosen-dosen jurusan kimia yang telah hadir pada hari ini, juga kepada Bapak Ibu panitia yang telah dengan sungguh-sungguh nih membantu mahasiswa tahun 2021 untuk memahami apa itu kelas internasional. Jadi kita sangat berharap nih setelah kegiatan ini kita laksanakan, mahasiswa 2021 tahu apa itu kelas internasional dan bersedia mengikuti kelas tersebut, mengikuti seleksi hingga nanti sudah secara serius dan sungguh-sungguh. Jadi ini karena kita melihat, ya kenapa ini kita adakan, kita melihat bahwa mahasiswa sebelumnya, ini kakak-kakak Anda, ada yang sudah masuk ketakutan di situ, ya, di kelas internasional. Pada mau keluar, ya, di kelas internasional. Nah, tapi internasional ini orangnya, ya tidak, ini orangnya. Gitu. Oke, Bapak akan coba masukin ya, materi tambahan dari Ibu Fitri tadi. Ya, mungkin ada beberapa yang bisa Bapak sampaikan.
Ini juga sebagian besar threat ini juga Bapak sampaikan dulu waktu pengenalan bagi mahasiswa baru. Ya, jadi kita punya dua prodi ya, pendidikan dan kimia ya. Kemudian ada beberapa program jurusan untuk mahasiswa secara keseluruhan ya, baik prodi pendidikan maupun prodi kimia. Yang pertama itu mengikuti lomba olimpiade kimia tingkat nasional, mengikuti event-event nasional, ada program Merdeka Belajar juga yang bisa Anda ikuti nanti pada semester 3 atau semester 4 5 6 misalnya ya. Di mana nanti program Merdeka Belajar Anda bisa mengambil salah satu program yang nanti bisa di yang sesuai tentunya ya. Nah, kita di kimia, di jurusan kimia itu menargetkan untuk satu prodi itu per tahun sekurang-kurangnya ini ya. Jadi kalau misalnya kurang bagaimana Pak? Kurang jurusan kita yang ini rendah nilainya ya. Jadi ini mahasiswa tahun 2, tahun 3 kemarin ada sosialisasi K3 program Merdeka Belajar, kemudian ada yang mengikuti ya. Nanti sedikit 30 orang atau bisa 40 50 orang mendaftar ya. Nanti kan akan ada seleksi. Ya, jadi untuk mahasiswa senior juga. Nah, bagi mahasiswa baru nanti Anda mudah-mudahan masih ada diri pula nanti ya untuk mengikuti program Merdeka Belajar ini. Ada berapa program Merdeka Belajar? Saat ini tersedia baru sekitar 8. Nah, rencana mau dijadikan 10 program. Nah, salah satunya mungkin bagi yang pendidikan bisa mengajar di sekolah ya, mengajar di sekolah atau mengikuti magang ya di perusahaan di industri selama 6 bulan program dari Merdeka Belajar. Atau mengikuti kuliah di kampus lain ya, misalnya Anda mahasiswa kimia UNP nih, nah Anda mau mengikuti perkuliahan kimia di semester 4 ITB misalnya ya. Nah, nanti Anda kalau sekarang karena masih pandemi kemungkinan kuliahnya online ya, Anda tetap dipandang. Tapi kalau nanti Anda lulus, pandemi sudah berakhir atau sudah di situ sudah offline, Anda harus ke Bandung untuk mengikuti kuliah di situ. Nah, itu program Merdeka Belajar ya, saat ini sedang di apakan sosialisasinya juga sedang gencar-gencar ini ya. Kita harap ini masih kimia 30 pendidikan kimia ya, ada 60 orang yang kita targetkan untuk mengambil program Merdeka Belajar ini lolos. Ini diseleksi, jadi belum Anda mendaftar tentu Anda diterima langsung, jadi Anda harus ada apanya juga seleksinya nanti, ada seleksi bahannya kemungkinannya ya. Nah, kan ada pertukaran mahasiswa atau student nih ke Jepang, ke Malaysia. Kemudian juga mahasiswa kita harapkan juga aktif dalam organisasi ya. Anda ikut di HIMA, ikut kegiatan di BEM, ikut di Senat Mahasiswa, ikut di unit kegiatan mahasiswa UKM. Nah, banyak UKM di UNP ya. Jadi jangan materi kimianya saja yang diasah di kampus ini, tapi juga materi sosialnya juga diasah ya. Kemudian mengadakan kursus bahasa Inggris. Nah, ini untuk kelas internasional. Jadi bagi Anda yang terpilih di kelas internasional, Anda harus bersyukur itu ya. Anda bersyukur karena Anda dibiayai ya. Jurusan mengeluarkan uang supaya Anda bisa mengikuti kursus bahasa Inggris. Ya, sampai nanti Anda dapat sampai dengan ujian TOEFL atau IELTS-nya dibayar itu. Ya, cuma Anda biaya sendiri Anda kursus bahasa Inggris itu 1 juta biasanya untuk pertemuan ya. Nah, atau 10 kali pertemuan. Nah, ini sekarang kan oleh jurusan sehingga beruntunglah yang masuk kelas internasional. Kemudian nanti sebelum tamat Anda akan nanti menggunakan instrumen ya, nanti mudah-mudahan ada sertifikat juga untuk menambah CV Anda untuk melamar pekerjaan nanti. Kemudian juga sebelum tamat Anda mengikuti penulisan artikel ilmiah, kemudian juga diharapkan mengikuti seminar nasional dan internasional. Nah, ini yang kita sedang sosialisasikan sekarang ya, sedang kita promosikan ya bagi anak-anak tahun 1 ini adalah kelas internasional. Jadi kelas internasional sudah dijalankan oleh UPIT itu merupakan sebuah program dari UNP ya, di mana setiap prodi itu diharapkan dia punya kelas internasional. Kalau dulu sebenarnya kelas internasional itu atau kelas berbahasa Inggris ya bilingual itu ditujukan cuma untuk prodi pendidikan untuk memenuhi tamatan yang mengajar di RSPI tadi ya, sekolah yang berstandar internasional tadi. Nah, dulu misalnya kan misalnya SMA 1 itu standar internasional. Gurunya harus sertifikatnya ada di pendidikannya dia
kuliah di kelas internasional. Itu salah satu dulu persyaratan. Tapi sekarang RSBI tidak ada lagi, semuanya sudah sama dia. Nah, maka terhenti tadi kan internasional, tapi UNP tetap melanjutkan karena internasional. Dan juga dibuka juga untuk program murni MK. Ya. Salah satu alasannya adalah program internasional, kelas internasional dibuka untuk menampung mahasiswa asing ini. Ya, jadi kita harapkan banyak mahasiswa asing dari Afrika misalnya, dari Jepang ada ya, atau dari mana, yang datang ke Indonesia, datang ke UNP untuk belajar di UNP. Ya, kalau dari Malaysia tentu dia tidak perlu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun mengerti. Ya, jadi dari yang tidak mengerti bahasa Indonesia, maka dibuatlah kelas internasional, itu salah satu tujuannya. Nah, kalaupun tidak ada mahasiswa asingnya, nah kita harapkan mahasiswa kita itu juga sudah ada di dalam itu ya, untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa asing ya. Bukan saja bahasa asing yang ngomong secara kimia, tapi juga bahasa Inggris, istilah-istilah kimia ya, karena bahasa Inggris kimia adalah mahasiswa kita diharapkan mampu mendapatkan kedua-duanya tadi, mampu memahami artikel bahasa Inggris, mampu melaksanakan seminar internasional dengan bahasa Inggris, juga mampu bercakap berbahasa Inggris ya secara aktif. Nah, ini keuntungannya ya, keuntungan kelas internasional itu prioritas nanti ya. Jadi kita mengiming-imingi ini ya kepada mahasiswa yang mau masuk kelas internasional, dia diprioritaskan untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri salah satunya. Ya misalnya nanti silakan melamar. Pak, jadi kalau Budi, izin Pak, PPT-nya ya? Belum jalan Pak. Dari tadi belum jalan? Belum Pak. Duh, kenapa itu? Kalau gini nampak? Sudah Pak, sudah Pak. Pak. Oh, berarti tidak bisa diselesaikan. Oke, gini aja. Ya. Oke, jadi keuntungan kelas internasional itu, nah ini salah satu ini ya, jadi tadi tidak jalan dari awal harusnya dikasih tahu Pak Riga ya. Nah, mahasiswa ini moderator diam bulat ya. Oke, di mana tadi keuntungannya? Nah, prioritas itu dikirim seleksi ke luar negeri ya, mahasiswa untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Jadi kalau misalnya ada di kelas internasional itu masih ada yang mau, nah maka itu yang kita dahulukan, kita prioritaskan itu maksudnya ya. Kemudian yang tadi sudah dibilang juga, diberikan pelatihan bahasa Inggris secara gratis sampai nanti ujian TOEFL oleh jurusan kimia. Ya, mudah-mudahan dananya diapakan terus sama Ibu Fit ya, disisihkan terus ya dari biaya jurusan anggaran untuk kimia. Nah, itu disisihkan itu untuk bagi kelas internasional. Nah, setahu Bapak cuma kimia yang menyisihkan seperti itu ya. Jurusan lain tidak ada yang menyisihkan, yang membayarkan mahasiswanya untuk pelatihan bahasa Inggris ini. Ya, mudah-mudahan nanti tidak dipermasalahkan ya sama jurusan lain atau sama pimpinan yang lain. Kenapa biaya apa jurusan dijadikan biaya les mahasiswa gitu? Nah, mudah-mudahan tidak dipermasalahkan. Kemudian ini juga kita harapkan menjadi kelas unggulnya prodi. Nah, artinya kalau dia kelas unggulnya prodi, mahasiswa dengan nilai yang baik, IP yang tinggi, mahasiswa dengan bahasa Inggris yang bagus, masuk di kelas internasional ini, kita nanti tidak kesulitan jika ada Olimpiade Kimia, ya, tinggal kita panggil saja tadi mahasiswa unggulan kita yang ada di kelas internasional untuk ikut di situ, ya, ya itu salah satu keunggulannya. Artinya apa? Anda yang di kelas internasional adalah aset yang sangat penting bagi kita, ya. Kita harapkan Anda juga bersungguh-sungguh untuk mengikutinya. Oke, kemudian seleksi kelas internasional. Nah, ini kita hanya buka satu kelas per prodi angkatan. Memang ini yang diberikan UNP memang cuma satu kelas. Rasanya dia cukup itu satu kelas saja itu sekitar 25 sampai 30 orang. Ya. Nanti kita seleksi, kita tidak pasangkan 50 orang, tidak 100 orang, kita cuma 25 30. Kalau cuma memenuhi syarat 20 ya 20 kelasnya. Ya, tidak kita banyak-banyakkan juga ya, kita sesuai ada nanti
batas ya, batas yang lulus untuk masuk kelas ini. Ya, bukan kita ambil 30 nanti walaupun nilai bahasa Inggrisnya jelek kita masukkan juga, tidak, kita ada batasnya. Ya, kalau nilainya memenuhi syarat seperti ini baru bisa masuk ya. Kalau misalnya kurang dari 30 tidak memenuhi syarat satu kelas ya, mau tak mau tentu kita mungkin kita tutup untuk angkatan 2021. Ya, tidak. Jadi kita buka tahun ini, tahun besok kita lihat lagi. Tapi mudah-mudahan mahasiswa kimia tahun 2021 ini bagus-bagus semua ya. Jadi memenuhi untuk kita buka kelas internasional. Nah, untuk kimia NK yang murni memang mulai dari 2021 ini. Program pendidikan sudah lama tadi, 2017 sudah mulai. Ya, sebelumnya juga sudah ada tadi. Kemudian ada seleksi kemampuan berbahasa Inggris, kemudian ada seleksi kemampuan kimia. Nah, kemudian ini akan dimulai nanti di semester kedua. Ya, jadi semester depan yang terpilih nanti Anda akan masuk di kelas internasional. Kemudian juga apa namanya, kurikulumnya juga kurikulum yang nanti untuk kelas internasional diberikan. Oke, ini salah satu yang ini ya, diterima kemarin. Ya, bisa dilihat kalau besarkan saja. Nah, ini ya. Jadi ini kemarin Pak dari Gifu University tanggal 24 Maret, pokoknya salah satu dari mahasiswa kimia yang alumni ya karena mendapatkan beasiswa ke Gifu University untuk S2. Kalau beasiswa artinya Anda dibiayai. Ya, jadi kalau ke Jepang itu uang kuliahnya mahal. Ya, jadi semester itu uang kuliahnya sekitar SPP-nya nih 40 sampai 50 juta. Nah, SPP ya. Kalau Anda 4 semester di situ berarti sudah 200 juta untuk SPP saja, belum lagi biaya hidup bulan segala macam. Nah, beruntung bagi Anda nanti yang mendapat masuk dan beasiswa dari Gifu University. Nah, siapa yang kita prioritaskan nanti mahasiswa dari kelas internasional untuk mendapat. Kenapa kita prioritaskan? Tentu karena bahasa Inggrisnya sudah bagus, nilainya juga sudah bagus ya, IPK-nya harus tinggi, tuvelnya harus tinggi, itu yang nanti dikirimkan. Kita cuma dari UNP mendapatkan jatah satu orang per semester untuk dikirimkan ke Gifu dengan beasiswa. Nah, siapa seleksi Bapak ya. Jadi dari jurusan lain banyak yang minat. Kemarin ada yang berminat dari jurusan fisika, dari matematika, dari selama masih ada anak kimia yang berminat, maka yang di luar Pak tutup mata tidak dapat terima. Pak kirim yang kimia. Tentu syaratnya tadi IP, bahasa Inggrisnya bagus ya. Oke, yang terakhir nih, jadwal seleksi kelas internasional kita rencanakan. Ini baru rencana ya. Hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 9 sampai jam 12 secara online. Ya. Nah, Anda tadi dibilang sama juga Bu Fit menyiapkan dua buah kamera ya. Dua buah apa gadget itu. Jadi satu pakai laptop untuk ujiannya, satu lagi pakai HP untuk melihatkan tidak ada orang lain, cuma Anda sendiri situ. Mungkin nanti dari samping atau dari depan ditaruh HP-nya kameranya. Jadi ini untuk melihat memang ujian, memang betul-betul Anda yang ujian. Ya. Kalau kita online. Tapi kalau misalnya nanti Anda ada di kampus, ya, nanti kita kasih tahu siapa yang bisa ujian di kampus ya. Nah, bawa laptopnya juga. Tapi nanti diawasi, ada pengawasnya. Nanti kalau ada mau ujiannya di rumah, berarti Anda harus menyediakan dua buah. Satu kamera, satu laptop untuk ujian Anda. Oke, ini siapa yang bisa membaca nih tulisan di bawah ini? Mahasiswa 2021. Halo, mahasiswa 2021, ada di sini? Ada Pak, saya Pak. Ada bisa membaca tulisan ini? Bisa Pak. Apa bacanya? Gambate Pak. Ah, Gambate, ya, Gambate bahasa Jepang. Dibacanya Gambate. Nah, N-nya agak hilang sedikit. Apa artinya? Semangat, Pak. Nah, semangat berusaha dengan sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Nah, orang Jepang ini dia kalau dia bertanding tuh Gambare, Gambare katanya, ya. Nah, Gambate, ya. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan Anda terpacu semangat untuk mengikuti kelas internasional ini. Ya, ini Bapak sudah ini ya, sudah mati-matian nih sebenarnya ini mempromosikan kepada Anda. Jangan sampai nanti tidak ada yang ikut ya di kelas internasional ini. Oke, demikian saja. Nanti ada nanti senior Anda juga salah satunya nanti Rizky Zami Putra. Beliau
juga ini mendapatkan pertukaran mahasiswa waktu kuliah dulu, waktu masih S1, penelitian sebagian di Jepang, kemudian dapat beasiswa S2 di Jepang juga nanti, ya, untuk melanjutkan S2, sekarang bekerja di Jepang. Oke, nanti mungkin Rizky yang bisa mengasih tahu berapa gaji yang diterima per bulannya, ya, yang sangat mencengangkan nanti, ya. Kemudian Rizky sudah bergabung. Dadah Rizky. Rizky? Belum bergabung sepertinya, Pak. Ah, belum bergabung. Oke. Oke, mungkin itu saja. Mungkin menjelang nanti ada senior-senior yang masuk, atau kalau belum bergabung, mungkin ada pertanyaan. Bapak kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Oktavia, SSIMS IPSD. Selanjutnya, kita akan memasuki testimoni dari salah satu alumni kimia Universitas Negeri Padang, yang kemudian beliau menamatkan pendidikannya di Graz University of Technology, Austria. Oh, mari kita sambut, mari kita sambut Ibu Dr. Renat Evita Astria, SPD, MSI. Kepada Ibu, silakan. Ya, selamat siang. Sebentar saya share dulu screen-nya. Okay, selamat siang semuanya. Apakah kedengaran suara saya? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni dan juga berbagi pengalaman saya mengenai kelas internasional. Mungkin sedikit latar belakang ya, nama saya Evita Astria. Saya adalah alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan pendidikan kimia pada tahun 2008. Jadi mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Kemudian melanjutkan kuliah S2 di Institut Teknologi Bandung 2013, jadi langsung S2. Kemudian terakhir tahun 2017 saya melanjutkan S3 di Technische Universität Graz, TU Graz. Dan baru lulus Februari tahun ini sebenarnya. Jadi saya baru pulang dari Graz atau dari Austria. Kemudian yang mungkin relevan dengan topik kali ini adalah sebenarnya saya adalah alumni dari kelas internasional tahun 2008. Kalau kita lihat history dari yang disampaikan oleh Bu Fit, ya, itu ternyata kelas internasional itu dimulai tahun 2008. Jadi kemungkinan besar saya adalah yang pertama gitu untuk kelas internasional dulu. Nanti saya akan cerita juga bagaimana pengalaman saya dan juga apa manfaat yang saya rasakan setelah bergabung dulu dengan kelas internasional. Tapi mungkin untuk pertama kita bisa bicara tentang apa sih pentingnya bahasa Inggris itu secara umum gitu. Kenapa bahasa Inggris itu penting? Yang pertama karena bahasa Inggris itu adalah bahasa global. English is a global language. Jadi semua orang pakai bahasa Inggris. Di seluruh dunia bahasa Inggris itu dipelajari mungkin sebagai bahasa kedua, ketiga, dan lebih dari 1,75 miliar orang itu berbahasa Inggris. Jadi kalau ingin berkomunikasi dengan orang lain luar negeri atau dengan orang dari luar negeri, ya kita bisa pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian yang kedua adalah belajar bahasa Inggris itu bisa membuat kita mudah mendapatkan kerjaan. Apa? Ya karena kesempatannya lebih banyak. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, mungkin kita hanya bisa mencari pekerjaan yang ada di sekitar, mungkin di Indonesia, atau di perusahaan lokal. Tapi kalau seandainya kita bisa bahasa Inggris, kita bisa belajar, kita bisa mencari pekerjaan di luar negeri, atau bahkan mencari, bekerja di Indonesia, tapi perusahaannya itu terhubung dengan perusahaan lain di luar negeri, yang punya klien misalnya orang dari luar negeri, atau punya
misalnya punya research and development yang juga luar negeri, jadi saling terhubung. Jadi lebih mudah kita mendapatkan pekerjaan. Kemudian itu dapat membuat kita bisa belajar di seluruh dunia. Kenapa? Karena sebenarnya bahasa Inggris itu di seluruh dunia sebenarnya pada umumnya itu selalu ada program berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya sekarang para rekan-rekan adalah sedang menempuh pendidikan S1, kalau ingin melanjutkan S2 atau exchange, itu bahasa Inggrisnya itu di seluruh negara atau di negara-negara yang biasanya menyediakan beasiswa itu selalu ada program untuk internasional. Jadi pakai bahasa Inggris ya, walaupun native language atau bahasa negara tersebut itu bukan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir mungkin, ya ini poin-poinnya aja ya, cuma kalau traveling itu mudah gitu. Bahkan untuk negara yang tetangga gitu, misalnya Thailand, kalau kita ke Thailand ya kalau kita bisa bahasa Inggris itu lebih mudah sekali untuk berinteraksi di sana. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin sesuai dengan judul webinar kali ini, Kak, bahwa Evita, pentingnya bahasa Inggris Kak Evita, untuk... Maaf, sepertinya ya? Share screen-nya belum jalan, kayaknya nggak bisa share screen, Kak. Maksudnya, ya, ini udah. Oh sudah. Gitu. Oke, makasih. Nah, ini udah. Ya udah, ini aja ya berarti. Oke. Okay. Tadi ya mungkin ini aja. Jadi untuk sesuai dengan tema webinar kali ini tentang pentingnya bahasa Inggris untuk pekerjaan ya. Mungkin saya lebih fokus ke study abroad atau kuliah di luar negeri gitu, karena saya benar-benar terasa manfaatnya bahasa ketika bisa berbahasa Inggris untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi yang pertama dan terutama sekali adalah bahasa Inggris itu adalah hal yang pertama kali dites ketika kita ingin kuliah ke luar negeri. Jadi yang menentukan kita eligible atau menentukan kita mampu atau tidak untuk kuliah di luar negeri adalah berbahasa Inggris. Jadi kalau dari pengalaman saya itu mengikuti berbagai tes beasiswa ya, mulai dari LPDP yang dari Indonesia atau membuka Gakusho, Erasmus Mundus, itu sertifikat bahasa Inggris. Apakah itu IELTS atau TOEFL atau kalau di akhirnya yang pengalaman saya adalah saya untuk membuktikan English proficiency, saya diwawancara dengan menggunakan bahasa Inggris ketika ingin melamar beasiswa di suatu tempat gitu. Jadi benar-benar ya kalau tidak bisa bahasa Inggris itu berarti tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Jadi walaupun misalnya Mombusho yang sebenarnya negaranya Jepang kan, misalnya beasiswa ke Jepang ya tetap harus berbahasa Inggris untuk bisa pergi ke kuliah di Jepang gitu. Apalagi untuk S2 dan S3 ya. Ya yang kedua mungkin ya untuk berkomunikasi. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berada di luar negeri, ya kita harus berkomunikasi mungkin dengan profesor, mungkin dengan kolega kita di lab, atau mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, itu berbahasa Inggris. Sebenarnya, Austria, tempat saya belajar itu native language atau bahasa ibu mereka itu bahasa Jerman. Jadi, sehari-harinya mereka memakai bahasa Jerman. Namun, kalau PhD atau S3 itu biasanya selalu berbahasa Inggris. Karena pasti akan menulis paper atau scientific publication-nya itu dalam bahasa Inggris. Presentasi untuk di forum internasionalnya selalu berpakai bahasa Inggris. Jadi biasanya umumnya PhD itu bahasa Inggris. Namun S2 itu juga kebanyakan ada kelas internasional. Mungkin kalau bisa dibilang cuma S1 yang tidak ya. Mungkin ada tapi jarang gitu. S1 itu memang harus bisa, kalau kita S1-nya di Jerman ya harus bisa bahasa Jerman seperti itu. Tapi kalau ada S2, S3 itu bahasa Inggris yang paling penting. Jadi emang untuk bicara dengan profesor, bicara dengan yang lain, karena saya ingat bahwa pertama kali saya minta rekomendasi untuk belajar atau untuk melanjutkan S3 di Graz, itu profesornya minta Skype meeting. Udah langsung ingin menguji apakah saya bisa bahasa atau enggak. Seperti itu. Dan tentu saja kuliah dan juga ujian tentu saja dengan bahasa Inggris. Dan menariknya di sana dulu kuliahnya itu, ujiannya itu selalu ada dua bahasa. Jadi kalau ada bahasa ujian yang dengan bahasa Jerman dan ada ujian yang bahasa Inggris. Nanti kita bisa pilih, kalau kita bisa bahasa Jerman ya kita ambil aja kertasnya yang berbahasa Inggris gitu dulu. Jadi
kalau saya bilang bahasa Inggris itu penting ketika saya kuliah di luar negeri, iya, tapi tidak hanya ke luar negeri, karena ketika mau masuk S2 di ITB pun saya butuh juga bahasa Inggris, karena ada tes TOEFL waktu masuk, harus bisa. Kemudian belajar dengan textbook yang pastinya berbahasa Inggris, kemudian ada seminar internasional yang pastinya ada orang-orang dari luar yang dan harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau bisa dibilang, bahkan untuk melanjutkan kuliah di Indonesia pun tetap dibutuhkan bahasa Inggris gitu, tidak hanya kuliah di luar negeri. Karena kita bisa tahu bahwa bahasa Inggris itu juga bahasa saintifik gitu loh. Dan bahasa internet, kita akan mudah menemukan sesuatu kalau keywordnya dalam bahasa Inggris. Jadi referensi kita jadi semakin banyak gitu. Kemudian selanjutnya, saya mau cerita tentang dulu kelas internasional yang saya ikuti dulu pada tahun 2008. Sebenarnya kita itu kalau nggak salah baru ada seleksi untuk kelas internasional itu semester 2. Jadi waktu itu kita diseleksi kemudian diwawancara untuk kelas internasional. Dan namanya dulu kita nggak bilangnya kelas internasional, karena namanya itu SBI, jadi kelas SBI. Karena dari kata-kata sekolah berstandar internasional. Jadi dulu sebenarnya tujuan dari kelas internasional itu adalah mencanangkan si guru-guru yang dari mahasiswa ini menjadi guru untuk di sekolah RSBI atau rancangan sekolah berstandar internasional. Jadi dulu ada beberapa sekolah yang dirancang untuk menjadi sekolah berstandar internasional, dia punya kelas yang berbahasa Inggris gitu. Jadi emang gurunya akan berbahasa Inggris untuk mengajarkan kepada siswanya. Nah, jadi kita di itu dulu. Jadi kita belajarnya di kelas itu dengan bahasa Inggris, ya mungkin seperti saat ini ya yang telah dilaksanakan juga. Beberapa mata kuliah diajarkan dengan bahasa Inggris, kemudian kita juga dapat pelatihan bahasa Inggris dulu, kemudian PL-nya dulu itu kita harus mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah RSBI tersebut. Jadi emang langsung dipraktekkan ya. Dulu mungkin kita beruntung karena ada tempat yang seperti itu. Gitu, itu di tahun 2008 yang waktu saya ikut kelas internasional. Nah, sebenarnya yang paling penting sekali adalah apa sih manfaat kelas internasional secara personal bagi saya, itu yang paling pertama adalah memperkenalkan bahasa Inggris yang digunakan di bidang kimia. Kenapa itu penting? Karena begini, setiap ilmu itu tuh punya bahasa sendiri kalau menurut saya. Jadi kayak hukum itu punya bahasa hukum. Jadi kimia itu punya bahasa kimia, atau scientific science itu punya bahasa science. Ya. Kalau kita bicara dengan orang yang bukan orang science atau bukan orang kimia, mungkin mereka nggak ngerti. Misalnya contohnya gini, ketika kita mendengar kata solution, itu ketika di dalam bahasa Inggris secara general, orang pasti mikirnya itu solusi kan artinya. Sementara di kimia itu solution adalah larutan, adalah campuran dari suatu, maksudnya itu adalah larutan. Jadi ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah atau kosakata yang kita tidak temukan di bahasa, kalau kita belajar bahasa secara umum atau sehari-hari, tapi kita temukan di bahasa Inggris di bidang kimia. Jadi saya ikut kelas internasional, saya jadi mengerti, oh ternyata saya jadi familiar dengan berbagai kosakata yang ada di dalam kimia dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu memudahkan sekali nantinya untuk membaca jurnal atau scientific paper, membaca textbook yang kebanyakan adalah berbahasa Inggris, itu sangat mudah sekali karena kita tuh udah tahu konteksnya gitu loh. Dan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak belajar bahasa Inggris yang khusus untuk istilah-istilah kimia. Jadi di kelas internasional itu hal yang paling menurut saya paling berpengaruh sekali, karena saya mengenal istilah-istilah kimia dalam bahasa Inggris itu ya waktu saya ada di kelas internasional. Kemudian di sini saya bilang menemukan teman-teman dengan motivasi yang sama. Dulu mungkin kita itu sedikit ya yang ikut kelas internasional, mungkin belasan orang kalau nggak salah. Salah satu teman saya ya yang satu angkatan itu Bu Okta. Dan kita itu sama-sama di kelas internasional
berbeda ya dengan kelas reguler, karena satu kelas di kelas reguler itu 40 orangan lah. Sementara kelas internasional itu cuma 15 orang. Jadi lebih intensif gitu rasanya. Karena sedikit orang, dan orang-orang itu juga punya motivasi yang sama gitu. Dan itu terbukti karena hampir semuanya teman-teman yang dari kelas internasional itu melanjutkan S2. Dan ada yang beberapa melanjutkan S3. Jadi emang samalah motivasinya. Jadi circle-nya enak, lingkungannya enak, dan belajarnya juga enak untuk itu. Kemudian kesempatan exchange-nya terbuka lebar, dan bagi saya itu kesempatan kuliah di luar negerinya juga terbuka lebar, karena ya walaupun tidak secara langsung, tapi saya mendapatkan manfaat bahwa mengenal bagaimana bahasa kimia itu dalam bahasa Inggris itu dari awalnya memang dari waktu saya S1. Jadi itu benar-benar sangat bermanfaat. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya sih, kalau ada kesempatan seperti ini ya ikuti aja gitu. Karena ini hal yang sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Evita. Sesi selanjutnya itu testimoni dari salah satu alumni Kimia Universitas Negeri Padang yang kemudian beliau menamatkan pendidikannya di Gifu University. Mari kita sambut Bapak Rizky Zalmi Putra, SSI MEng. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizky, Genki Deska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genki Pak. Bapak Genki Deska. Nah, lain. Cinta kan aja lagi kan. Pengen istirahat Pak, sentalnya masuk Pak. Oh, sana istirahat. Oh iya. Lanjut ke. Ya Pak, yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Ibu Fitria, Dr. Fitria Melia, yang terhormat Bapak Dr. Budi Oktavia, serta yang terhormat Bapak Ibu dosen dan staf di Sivitas Akademika Jurusan Kimia FMIPA Unip Padang. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada saya untuk berbagi pengalaman tentang pentingnya bahasa Inggris dalam dunia kerja maupun bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, terutama studi di luar negeri. Mohon maaf sekali, kali ini saya tidak ada mempersiapkan slide untuk sharing pada kali ini. Ya, hanya berupa testimoni singkat tentang pentingnya bahasa Inggris dalam dunia kerja ataupun untuk melanjutkan studi. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Rizky Zalmi Putra, alumni jurusan Kimia Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, angkatan tahun 2014, dan wisuda dari jurusan Kimia FMIPA UNP tahun 2018, kemudian melanjutkan studi di Gifu University Jepang di jurusan Material Science, dan selesai master di tahun 2020. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan battery manufacturing yang ada di Jepang sebagai material engineer. Baik, tentang pentingnya bahasa Inggris, tentunya kita semua tahu bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan opini, pendapat dari orang-orang di seluruh dunia. Tentunya ingin melihat dunia lebih luas, jika ingin perluas relasi lebih jauh, maka bahasa Inggris adalah senjata yang sangat penting bagi kita semua untuk bisa dengan orang-orang yang ada di luar sana. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu tentang manfaat bahasa Inggris dalam dunia pendidikan, terutama untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sekarang, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, pastinya bahasa Inggris sangat dibutuhkan, karena seperti yang kita ketahui bahwa sepertinya hampir seluruh universitas atau institusi
salah satu seleksi yang dilakukan untuk yang diadakan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke tahap berikutnya, misalkan dari S1 lanjut ke S2, hampir semua universitas ataupun hampir semua institusi pasti ada tes bahasa Inggrisnya. Dan selain itu, jika ingin mendapatkan beasiswa seperti beasiswa LPDP dan yang lainnya, maupun itu LPDP dalam negeri ataupun juga luar negeri, dalam rangkaian tes tersebut juga ada tes bahasa Inggris. Maka dari fakta ini, kita semua harus sadar bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kemampuan bahasa Inggris ini wajib dimiliki untuk kita semua. Jika memang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tidak hanya terfokus bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri jika ingin menghindari kemampuan bahasa Inggris, tapi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di dalam negeri pun, skill bahasa Inggris tetaplah suatu hal yang sangat dibutuhkan. Dan untuk berbicara sedikit tentang pengalaman studi di luar negeri, saya mengalami rasa pengalaman bagaimana rasanya belajar di luar negeri, yaitu di Jepang. Ya, seperti kita ketahui, Jepang bukan seperti negara-negara yang orang-orangnya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan aktif. Beberapa dari mereka atau banyak dari mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang pasif. Artinya, jika kita ingin berbicara dengan orang-orang yang biasa, misalnya bukan orang yang ada di sekolahan, misalnya orang-orang yang ada di minimarket atau di pasar, jika kita ingin berkomunikasi itu tidak bisa langsung menggunakan bahasa Inggris. Karena rata-rata mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Namun, dalam dunia pendidikan, seperti di sekolah, kegiatan proses belajar mengajar, maupun diskusi dengan profesor, ataupun dengan teman-teman lainnya di lingkungan kampus, saya sangat merasakan bahwa manfaat bahasa Inggris ini sangat membantu proses belajar saya selama belajar atau studi master di Gifu University. Karena seperti kita tahu, salah satu syarat untuk melanjutkan studi di luar negeri dari berbagai persyaratan beasiswa yang saya lihat, apakah itu LPDP, MEX, ataupun jenis-jenis beasiswa lainnya, jika ingin melanjutkan studi di luar negeri, pasti mereka meminta salah satu persyaratan TOEFL, IELTS, ataupun TOEIC. TOEIC masih ada atau enggak ya? Tapi rata-rata TOEFL atau IELTS. Artinya kemampuan bahasa Inggris memang. Untuk itu, bagi teman-teman yang sekarang mungkin masih ragu dengan kemampuan bahasa Inggrisnya ataupun masih merasa menguasai bahasa Inggris itu adalah hal yang mustahil, nah, untuk itu mindset-nya harus diganti atau diubah. Karena walaupun sekarang kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah, tapi jika mencoba, jika terus berusaha, step by step, pasti kemampuan bahasa Inggrisnya akan meningkat. Nah, kira-kira itu gambaran pentingnya bahasa Inggris untuk kepentingan lanjut studi di luar negeri. Kalau untuk dunia kerja, ya seperti yang kita ketahui, di Indonesia sekarang, pada umumnya setiap perusahaan, ataupun juga bahkan CPNS, jika kita ingin mengikuti seleksi pendaftarannya atau ingin menjadi PNS ataupun ingin memasuki beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, seleksi masuknya biasanya juga ada menggunakan seleksi bahasa Inggris. Bahkan beberapa perusahaan yang skala multinasional di Indonesia itu tesnya tidak hanya tes tertulis dalam bahasa Inggris, tapi juga interview atau wawancara juga dilaksanakan dengan bahasa Inggris. Dan di beberapa perusahaan yang skalanya multinasional, bahkan bahasa Inggris tadi tidak hanya digunakan di sebatas proses seleksi saja, tapi dalam kegiatan pekerjaan pun seperti presentasi, karena skalanya multinasional
tentunya kita juga akan sering bekerja sama dengan pihak-pihak atau orang-orang yang bekerja di perusahaan yang sama tapi di cabang yang lain di luar negeri sana. Tentunya skill bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Bayangkan jika kita bekerja di suatu perusahaan yang multinasional dan tidak memiliki skill bahasa Inggris, itu benar-benar seperti mimpi buruk karena kita hanya jalan di tempat, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa memperluas relasi, dan akhirnya karir pun tidak bisa berlanjut seperti apa yang kita harapkan. Nah, untuk itu, bagi teman-teman semua, seperti itulah gambaran pentingnya atau manfaat bahasa Inggris untuk melanjutkan studi ataupun manfaatnya atau perannya dalam dunia kerja. Seperti yang telah saya alami, bagaimana saya merasakan manfaat bahasa Inggris itu di proses studi saya selama S2 dan juga sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang multinasional. Saya sangat bersyukur bahwa apa yang saya pelajari selama ini, skill bahasa Inggris yang saya asah selama ini ternyata sangat bermanfaat dan sangat bisa saya aplikasikan secara maksimal di kehidupan sekarang. Ya, mungkin sekian testimoni singkat dari saya tentang pentingnya bahasa Inggris pada teman-teman semua. Semoga sekarang jadi lebih sadar lagi, jadi lebih aware, jadi lebih melek bahwa bahasa Inggris itu adalah hal atau skill yang wajib dikuasai karena kepentingannya di dunia sekarang sudah tak terelakkan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Zalmi Putra yang sudah memaparkan pentingnya bahasa Inggris dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab kepada Bapak-Ibu dan juga mahasiswa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand ataupun mengaktifkan audionya. Fauzan, Pak, mau nyapa ini dulu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Sambil ini mahasiswa Matan Laku, silakan menyiapkan pertanyaan. Ya, terima kasih banyak nih Evita, Astria, sama Rizky sudah hadir menyampaikan testimoninya di sini. Evita mungkin tidak begitu kenal, Bapak. Mungkin kenal waktu kita masuk, Pak, masih di Jepang. Ya. Pas iya. 2009 itu belum begitu aktif, 2010 udah mau tamat juga berarti ya. Iya, Pak. Sekarang udah S3 berarti. Apa bidangnya kita? Waktu bidang saya itu kalau metal organic framework, Pak. Jadi kalau dulu di Institut Physical and Theoretical Chemistry. Tapi bisa juga kimia anorganik waktu S2 itu juga dengan bidang yang sama, tapi apa research field-nya kimia anorganik kalau dulu, kalau di S2. Belum, Pak. Emang apa namanya, karena baru pulang terus ada beberapa hal yang terjadi selama ini, jadi belum, masih sibuk ini, Pak, penyetaraan ijazah yang belum selesai sampai sekarang. Iya. Penting buka ini dosen untuk S3 hari ini wajarnya. Oh, iya. Ya. Kebetulan katanya anorganik bidangnya itu. Sekarang kandidatnya cuma satu, ya. Kira-kira apa? Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian tahun depan lah ya kalau belum ada. Iya, Pak. Rizky juga ini udah ini 3 minggu apa aja lagi undangan beralih aja nanti kalau beralih belum, Pak. Belum lagi Pak. Cari orang Jepang atau cari orang Padang? Yang mana muas, Pak? Mana muas ya, ini kan muas banyak lagi. Anak 2021 itu namu dari Ki kemana, biar ada sekolah aja. Masa situ gini ya, Pak. Bapak, yo, Pak. Iya, jalan, enggak usah lah, kuliah lah, Pak. Kasih kuliah lagi, ya. Turi udah Rizky, kasih kuliah lagi. Setelah sana kuliah dulu, Pak. Kuliah dulu, Pak. Oke. Silakan, anak 2021,
boleh bertanya, boleh ke alumni, ke seniornya, boleh ke Bapak Ibu dosen yang ada di sini, silakan ya. Mudah-mudahan lebih paham nanti dengan kelas internasional ini. Ini Bu Uta Suryani juga alumni Jepang juga S3 ke luar negeri ini ya. Apa juga Bu Uta kan alumni kelas internasional juga Bu Uta ya? Iya. Bu Zona juga ya. Teman dekat Evita dulu, Pak. Sampai sekarang Evita masih dekat, Pak, sangat dekat. Iya. Jadi karena dulu satu kelas jadi nya kerja terpancar dengan baik, bersinergi kita berdua, Pak. Jadi kalau cari teman ya bagusnya seperti itu gitu, Pak. Jadi teman yang bisa ini ya. Iya. Mendukung juga ya. Jadi insyaallah kelas internasional bagus, tidak hanya untuk perkembangan di akademik tetapi juga untuk perkembangan apa namanya relasi begitu ya, Pak. Relasi kita juga akan semakin bagus di depannya nanti kalau sudah berada di dunia kerja. Ya kan, Evita? Silakan mahasiswa itu Bapak Riga udah ini, silakan kalau ada yang bertanya katanya. Kalau enggak nanti Pak Riga akan menyebarkan link angket ya. Jadi nanti sambil tanya jawab ini ada angket yang mungkin bisa ada isi. Dua jangan lama-lama nih, Pak Rizkinya ini sudah mau masuk kerja lagi nih di Jepang udah. Rizki sudah keluar ya? Pak, karena oh, beliau keluar, mau masuk ya? Kerja. Ah, iya. Ya udah masuk kerja lagi artinya. Oke, silakan, karena 2021 silakan. Nah, izin bertanya, mau datang. Nah, silakan, Bapak kembalikan ke moderator. Iya, silakan, Bapak. Ingin bertanya. Kan untuk cara belajarnya ada banyak, ada yang bisa tidak. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu Materi, apa yang pengalaman, apa cara belajar bahasa Inggris yang terima kasih. Kepada siapa Reza? Bu Evita. Baik, kepada Bu Evita, pertanyaan dari Reza itu ada beberapa cara yang sangat efektif untuk Oke, iya. Sebenarnya cara belajar itu tergantung masing-masing. Kalau saya dulu cara belajar bahasa Inggrisnya ya banyak sebenarnya. Pertama itu saya ikut les, ya tentu saja ada les bahasa Inggris dulu dekat UNP juga. Jadi saya les tiap hari selama ya mungkin 4 tahun kuliah di UNP, saya 4 tahun itu les bahasa Inggris gitu. Yang kedua itu yang paling mudah dengan subtitle, maksudnya dengan tidak pakai subtitle itu untuk melatih kemampuan untuk mendengar gitu, kemudian nyanyi bahasa Inggris. Jadi tapi yang paling penting ketika belajar bahasa itu adalah pengulangan, karena bahasa itu kan sesuatu yang harus terus kalau tidak dipakai itu susah kan sebenarnya. Jadi les itu membantu untuk pendidikan belajar bahasa secara formal. Di sana kita belajar grammar, kemudian pronunciation. Itu belajarnya di tempat les dulu. Cuma kalau untuk dan itu maksudnya gini ya, walaupun udah les, kalau seandainya kita tidak mengulang atau tidak selalu familiar membaca buku bahasa Inggris atau mendengarkan sesuatu yang berbahasa Inggris, itu akan susah juga. Jadi benar-benar harus kita yang aktif gitu loh. Kalau seandainya ingin bertanya tentang TOEFL atau IELTS, itu banyak buku. Jadi kalau sebenarnya cuma TOEFL atau IELTS itu latihan sebenarnya. Jadi kalau kita punya buku, kita latihan terus, itu biasanya juga orang yang IELTS-nya bagus atau TOEFL-nya bagus, tapi ternyata ketika bicara tidak
terlalu bisa gitu, karena mereka cuma latihan belajar itu. Jadi itu emang harus semuanya. Jadi kalau mau ingin TOEFL-nya bagus ya belajar TOEFL, tapi kalau inginnya belajar bahasa Inggrisnya bagus ya harus belajar dari dasar-dasarnya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau dari menurut saya gitu, itu aja sih. Baik, lagi yang ingin dipertanyakan? Terima kasih untuk jawabannya, gua dapat terima jawabannya. Terima kasih. Baik, kami persilakan teman mahasiswa 21 yang ingin bertanya kepada Siti Sarah yang resen, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC. Izin sebelumnya Bapak Ibu, teman-teman dan juga adik-adik, saya Siti Sarah dari kelas internasional 2019. Izin bergabung juga bersama adik-adik. Ada yang ingin saya tanyakan khususnya kepada Bapak Ibu, karena kan ini udah setengah jalan saya di kelas internasional. Namun ada satu hal yang sebenarnya belum pasti informasinya bagi saya sendiri. Kalau ditanya mengenai keuntungan secara formalitas ataupun berupa semacam dokumen, surat-surat, dan gelar mungkin yang ingin saya tanyakan pastinya, untuk mahasiswa lulusan internasional ini apakah ada diberikan gelar khusus Bapak Ibu seperti PhD atau semacam sertifikat keterangan atau apa yang sebenarnya kami dapatkan saat kami lulus. Karena kalau Sarah tanyakan ke senior, itu jawaban bisa menjawab. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, dikembalikan ke... Baik, terima kasih kepada Sarah yang sudah arah kepada Bapak Budi, ya kepada Bapak. Dipersilakan, Pak. Siti Sarah, untuk dari jurusan ini, Bapak juga selama ini mungkin belum bisa memastikan nih bagaimana, kalau gelar mungkin sama saja ya, tidak dalam bahasa Inggris ya, tetap SPD gelarnya, karena kalau pendidikan kan pendidikan baru, tetap SPD. Ya, kalau gelar rasanya tidak berubah dia. Tapi mungkin ada mungkin surat keterangan pendamping ijazah mungkin yang diberikan oleh prodi pendidikan kimia bagi yang ikut kelas internasional. Tapi kalau misalnya belum ada, mungkin itu salah satu yang bisa kita pertimbangkan nanti untuk diberikan tambahan nilai kepada mahasiswa yang kelas internasional. Nah, jadi kalau misalnya lulus nanti ada pendamping ijazah, surat pendamping ijazah, bahwasanya mereka ini adalah mahasiswa dengan mengikuti kelas internasional. Mungkin begitu nanti akan diberikan. Karena di kimia di Murni, NK memang belum, baru mulai sekarang. Tapi di pendidikan Pak juga belum tahu apakah ada atau tidak sebelumnya. Atau mungkin dari FUITA ada dulu diberikan surat apa begitu, satu tamat. Gak ingat lagi ya? Gak ingat Pak. Ya, mungkin nanti bisa jadi masukan nanti secara bisa kita pertimbangkan. Nanti mungkin kita bikinkan apa namanya sertifikat lah begitu, jadi telah mengikuti kelas internasional di prodi pendidikan kimia atau di prodi kimia di UNP. Oke, jadi nanti untuk mengasih tahu ya kepada perusahaan atau waktu melamar nanti bahwasanya Anda mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. Tapi tentu juga ada skor TOEFL-nya juga yang bisa dilihatkan ya. Jadi misalnya kalau skor TOEFL-nya 400, nanti Anda lihat kan Anda di kelas internasional, nanti malah kita pula yang Anda pula yang malu maksudnya gitu ya. Nah, kalau TOEFL-nya 500 tanpa ditunjukkan atau 550, 600 tanpa tunjukkan sertifikat kelas internasional pun orang sudah paham itu ini bagus bahasa Inggrisnya. Dan jadi itu sebenarnya saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita nanti berikan kelas internasional ada pendamping ijazahnya, tentu harus didukung pula dengan skor TOEFL yang tinggi. Nah, nanti malah jadi ledekan nanti. Oh, ini yang lulusan internasional di UNP katanya. TOEFL-nya aja 300. Ya. Jadi silakan nanti Anda berjuang juga. Supaya TOEFL-nya juga bagus, IELTS-nya juga bagus. Itu saja mungkin nanti akan kita pertimbangkan apa yang akan kita berikan
Interupsi saya Ali Amran ya. Silakan, Pak. Apa yang disampaikan Pak Budi sebentar ini. Surat keterangan resmi itu harusnya dikeluarkan oleh kalapat Pak Rektor itu. Kita kan resmi kelas internasional. Bagusnya ada anunya. Glosur tambahan dari ijazah dari Pak Rektor bagusnya, bukan dekan. Itu Pak Budi. Bisa dikoordinasikan nanti lewat ketua jurusan dengan Pak Dekan. Ah, nanti sampaikan sama Pak Rektor atau ada temu ini tatap muka. Kan sering ada acara resmi itu. Ah, kita sampaikan itu Rektor itu. Karena kita internasional ini kan, mungkin bisa gitu kita buat. Ijazahnya dibuatkan mahasiswa kelas internasional. Ada glosur tambahan ya. Nah, mungkin tidak ditulis dalam ijazah, mungkin ada tambahan. Tambahan sertifikatnya begitu ya? Apa? Iya. Itu. Berarti itu satu UNP itu. Bukan kita kimia saja. Kan tidak salah Pak Rektor pernah itu informasikan. Sekitar 17 itu kelas internasional yang sedang jalan sekarang. Terima kasih. Ya, itu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan juga Bapak Budi Oktavia. Untuk Siti Sarah, apakah sudah jelas? Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Budi dan juga dari Bapak Ali Amran. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih MC, dikembalikan. Baik, kita akan membuka pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan. Izin bertanya moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa dari Kimia. Jadi saya ingin bertanya kepada hanya 50-50 Pak, apakah masih bisa untuk memasuki? Oke, Fauzan, Bapak jawab langsung ya. Iya, baik Pak. Disampaikan bagaimana proses seleksi. Jadi silakan nanti Nurul Afifah ya. Jadi ada inginnya misalnya 40 bahasa Inggrisnya misalnya 10%. Nah, nanti wawancara 20%. Nanti skornya ada, nanti skor akhirnya. Nah, itu nanti yang masuk kelas internasional. Nah, tentu yang skor bahasa Inggrisnya juga ada yang bisa dikalikan itu tentu yang ada batasnya juga. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi ambang batasnya, misalnya nilainya mungkin tidak dimasukkan dia. Walaupun nanti skor akhirnya tinggi misalnya. Ya. Misalnya kimianya, nilai kimianya bagus, tapi bahasa Inggrisnya misalnya rendah nanti. Ya, kemungkinan tidak masuk juga. Ya kita nanti ikut saja nanti seleksinya, mudah-mudahan Nurul bisa mengikuti. Ya, makanya kita juga tahu skor bahasa Inggris itu memang masih kemungkinan masih banyak yang rendah. Nah, nanti yang di kelasan akan memberikan fasilitas untuk untuk mengikuti les yang tadi juga dibilang sama Evita aja ya, les bahasa Inggris. Nah, kalau kita bayar sendiri kan cukup mahal juga itu ya, bisa jadi 500.000 atau 600.000 per bulan atau 1 juta per paket misalnya 10 kali pertemuan ya, nanti dibayarkan oleh jurusan itu, jadi Anda dapat keuntungannya ikut les bahasa Inggris, mudah-mudahan nanti ada sertifikat telah mengikuti kelas internasional juga dari Pak Rektor, mudah-mudahan itu bukan kebijakan kimia berarti universitas ya. Tapi kalau tidak ada, nanti kimia akan mengusahakan untuk memberikan sertifikat itu nanti. Mungkin begitu, Nur Afifah, ya. Semangat saja nanti untuk ikut untuk tesnya. Ya. Iya, Pak. Banyak, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi. Selanjutnya kita membuka satu pertanyaan terakhir kepada teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand.
Oke, sambil menunggu yang bertanya, itu Bapak Riga sudah mengirimkan link angket ya. Silakan Anda isi link absensinya juga. Ya, nanti katanya juga kata Bapak Ibu Panitia yang mengikuti sosialisasi ini juga akan dipertimbangkan untuk mengikuti kelas internasionalnya nanti. Ya, silakan isi itu angketnya. Silakan isi juga absensinya. Jangan sampai lupa. Sambil kita tanya jawab nih, silakan. Ya. Kalau ada yang bertanya juga silakan. Ya, kami persilakan kembali untuk satu pertanyaan terakhir. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Halo, assalamualaikum Pak Panitia. Siapa nih? Siapa Fauzan ya? Pak. Nih, saya Pak, mau. Pak Nanda ya. Coba siapa Nanda? Kepalonya saya lah ya. Kepalonya saya lah. Ini kelas internasional sangat menarik sekali ini. Seperti yang disarankan Pak Ali tadi, sebagai tambahan itu memang karena UNP adalah sudah melaksanakan program internasional untuk beberapa kelas internasional, jadi semuanya itu sertifikat tambahan itu dari UNP, tidak hanya dari jurusan, jadi dari UNP jazahnya supaya lebih apa. Sejak kapan tuh Pak Nanda? Nah, Pak Rektor aja nanti untuk itu. Jadi harus semua kelas ini sejak saya sudah memasukkan dulu waktu belum. Tapi itu sudah dimasukkan ke dalam agenda itu untuk membuatkan sertifikat itu nanti. Sertifikat pendamping ijazah yang akan ditandatangani untuk kelas-kelas anak-anak yang ikut kelas. Keuntungan, salah satu keuntungannya. Terus selanjutnya. Anak-anak yang tadi itu setelah dijelaskan oleh Elvita itu bagaimana cara tekniknya, gampang itu sebenarnya. Nah, minimal itu salah satu tambahannya gini. Kalau saudara udah masuk dalam satu kelas internasional aja ngomong per kelas tersebut. Dalam satu kelas itu ngomong berbahasa Inggris satu. Jangan malu, sekarang kan semuanya malu. Ngomong berbahasa Inggris itu sakare ulah sakare balui, know what, nah, kan diketawain orang, know what. Tapi teman yang lain bilang nanti akan bisa, udah masuk apa salah benar itu nanti aja, yang penting. Kalau saya dulu Chemical English Club namanya. Kita apa cara bisa ngomong satu sama yang lainnya. Satu masuk kelas internasional, bahwa hari ini misalnya semuanya ngomong bahasa Inggris, ngomong antar teman yang sama. Itu ngomong kalau enggak bahasa Inggris denda Rp25 aja semua teman semuanya itu ada punishment-nya pasti ngomong kemudian apa. Karena dengan kemikat Inggris bisa jadi itu salah satu alternatif yang orang Jepang itu nggak bisa kita kalahkan. Kalau Jepang itu TOEFL-nya 650 sampai itu TOEFL belajar. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris aja kayak kumbu, no. Penting sekali. Ya itu masukkan. Sudah nantinya yang ingin memasuki kelas internasional.
Baik, persilakan jika ada yang masih ingin bertanya. Jika sudah tidak ada, maka dengan berakhirnya diskusi kita, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sabtu tanggal 18 akan di share oleh Pak Budi dan Bu Fitri. Dan bukan satu ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Oke, ya, Bita. Ya, Pak. Ya. Ya. Hai.